Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman cara membuka cover tutup dari aki kering ya, aki baterai. Jadi saya pengen buka, memperbaiki aki ini. Jadi gimana sih cara untuk membuka cover dari aki ini ya? Kita coba. Pertama adalah bahannya yang perlu dipakai, itu pisau sebagai pengungkit, atau gunakan bahan-bahan yang tipis ya, yang bisa untuk mengungkit cover ini. Dan jangan lupa di sini saya gunakan cairan dari minyak ini ya, ini kayu putih ya. Oke, kita coba. Dengan rata, kita coba untuk masukin ke dalam sela-sela pada cover dari aki ini. Oke, kita ratain dulu biar punya kayak putihnya menyerap. Oke. Kita tunggu beberapa menit ya teman-teman, udah beberapa menit ya kita tunggu sampai cairan dari minyak kayu putih ini meresap. Kita coba ungkit ya terlebih dahulu, sedikit demi sedikit. Ya teman-teman, terlihat ya, sudah bisa diungkit. Oke, dengan cara-cara perlahan ya teman-teman, jangan sampai pecah. Oke, ini teman-teman ya, dengan memakai cairan minyak kayu putih, random aja ya mereknya, dan berhasil. Ini terlihat ya, lihat dari cairan minyak kayu putihnya udah meresap sampai ke sini, padahal cuma sekedar di sela-sela aja ya kita taruh tadi. Oke teman-teman, gitu cara untuk membuka cover dari aki kering ya. Oke, semoga bermanfaat. Itu aja video yang saya sharing hari ini. Oke, terima kasih.